Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bokes Duta Entertainment. Kali ini gue bersama cewek cantik bernama Indah Susuwanto. Kalista. Oh Kalista, gue kira Susanto anjir. Nah, kali ini kita berada di mana? Gue gak tau. Di Jembatan Pagesi. Hah? Pagesi? Gak bisa ngomong. Nah. Nah, yang tadi penulisan udah pertama di part pertama yaitu di channel Bincang Mata Hati. Nah, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang apa? Sejarah yang ada di Jembatan Pagesi. Kali ini gua mau manggil salah satu teman yaitu Bung Gipari alias Haji Haji apa? Sebuki. Gipari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Assalamualaikum. Ada apa nih? Kita collab lagi nih. Collab lagi. Halo. Halo. Wah, seger banget ini Indah nih. Iya, kayak kita ditemani sama cewek cantik nih, Semok. Iya. Iya, kan kita sebelum-sebelumnya sama cowok bosan kita. Iya, benar emang nih. Allah. Ini di kampung mana sih? Kampung mana? Ini Gelonggong. Jembatan Pagesi ini di Gelonggong. Gelonggong. Gong gong gong. Guguk gitu mah. Ini ada apa nih? Kita datang ke sini pengen ngapain coba? Medium sisa sih. Medium sisa sih. Kok kan ada sambutan, weh. Gua baru opening. Kita baru opening udah disambit ya. Ya, di part pertama kita di channel sampean. Ya, channel saya sudah penelusuran dan penarikan juga kan penarikan ya. Penarikan iya. Batu ya, batu. Batu. Batu apa itu? Enggak tahu. Pokoknya yang ada di pohon bambu. Nanti gimana? Indah kata-kata buat pemirsa Bung Dumis nih, Bung Jota. Buat penonton. Tahu kata-katanya. Aku mencintai kamu. Bagaimana tempat-tempat ini bagaimana menurut Indah? Hawanya panas ya. Santai. Baru nyampe terus tadi ada teriakan di sebelah. Teriakan apa? Ada yang ketawa di sebelah kiri. Di jembatan kan ada itu. Apa namanya? Ada yang tinggi. Tinggi gede, tangannya panjang. Maling dong. Dan enggak kayak izin gitu. Menurut sampean nih hawanya gimana? Di sini awalnya aura kasih. Kayak ini. Apa auran? Auran ya. Auran. Jadi di sini sosoknya sahabat banyak banget, semua makhluk ada di sini. Karena di sini ada perlintasan daripada makhluk perbatasan apa namanya? Tanah Pasundan dengan tanah Banten. Jadi di sini perlintasan. Jadi sosok banyak, ada siluman, jin dan macam-macam. Karena di banyak mustika sebenarnya ya. Banyak ada keris, ada tapi kita enggak arah sana. Kita pengen menguak misteri ada. Nanti kita mediumisasi ya. Iya. Mediumisasi sama sahabat kita. Kita pengen menguak misteri apa nanti kita ngobrol di mediumisasi. Oh, mungkin ke arah sana ya, yang di bawah. Enggak. Di bangunan ini nih. Bangunan kosong. Apa di bawah tanah? Mau ngegali dulu itu. Gali dulu. Oke, sahabat. Ya, Bu. Okay. Langsung. Sahabat. Kalau bangunan kita masuk. Ini bangunan. Ini udah 5 tahun ya katanya, kata Bang Satria. Jadi hitam. Banyak kuning. Mau di mana bangunan mana? Ini waktu sebelum kita opening, iya. Mungkin di sini nih ada tarikan nih tadi. Hampir pengen masuk ya. Masuk ke mana? Oh, masuk ke lubang. Ya, di sini ada tarikan. Nah, di sini ada salah satu makam sahabat, makam keramat yang mungkin dari zaman Belanda ya, zaman Belanda. Tuh. Cuma kita nanti akan menguak ya. Oke, okay. Kita panggilkan awal. Ya. Diam kau. Ini suara-suara ini karena kita udah masuk ke dimensi lain seperti jam malam. Wah, nanti. Apa tuh? Tahan nih. Lo kan gua juga kan semua. Oke, tonton nanti kita mediumisasi.
So kali ini kita mendiumisasi ya, Bu. Ya, insya Allah kita akan mengopis dari yang ada di sini juga. Ada katanya sih ada makam kamu juga sih. Makam kita tadi juga saya melihat ada sosok seperti kuyang. Gak tahu itu kuyang melintas aja atau yang di sini. Karena di sini nanti ada sosok raja, raja Sulaiman bicara dengan kita. Mungkin kita batas ini cuma ada makhluk aja. Kita nggak banyak-banyak karena waktu yang terbatas sudah jam dua tiga. Malas ya. Bismillah ya. Bismillah. Nah itu sama Godi. Ya. Karena bulan depan udah puasa. Iya. Mau puasa ya? Iya. Mau terasa. Iya. Insya Allah sih. Saya awal-awal puasa 1, 2, 3 puasa. Puasa. Besok-besoknya. Hebat. Sampean yang sudah ini bicara, Raja Jin atau siapapun bicara, saya hanya butuh 3 makhluk saja. Oke? Oke. Minta batu yang tadi. Batu yang tadi. Oke. Saya hanya bicara dengan raja-rajanya saja ya. Saya tidak mau bicara sama anak tuyul enggak. Nanti anak tuyul lo wajar-wajar. Kalau sih kuyang pengen ikut. Kuyang nanti kita kecil-kecil sih ya. Nanti next ya, harusnya satu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Siluman yang saya lihat. Iya, ular harimau macam. Assalamualaikum. Sampurasun. Salam silaturahim. Kita kesini ya silaturahmi. Sampean dari setadi melihat kita. Sampean dengan sosok siapa? Salam kenal. Salam satu dari keluarga Indonesia. Silaturahim, pengen saya tinggal juga di Bojonggede, mungkin sampean kenal dengan saya. Saya pengen mengetahui sejarah atau histori jembatan ini. Saya juga ada sosok makam, ada sosok palu-palu seperti batu siluman atau itu. Terus ada juga sampean sosok apa? Sampean bisa memberikan informasi kepada kita. Jawab deh. Apa mulutnya jago? Kita bicara baik-baik. Iya. Saya adalah Sukma Kekaruan Kesukuan
baru sadar, saya tebus. Kenapa bos? Saya pengen pakai yang dulu. Bojo bukan? Kita singgah di Bojo. Apa yang kita lawan? Kita Bojo itu dari Ngawi ke Jawa Timur. Masih salahnya dia. Masih salah. Lalu, yang berarti di sini kawasan di sini lebih mendominasi negatifnya. Kita narik mustika bukan saja. Iya.